Assalamualaikum. Dalam entry kali ni, Umi nak share menu yang sangat popular di Pantai Timur, iaitu nasi dagang. Kebiasaannya disediakan bersama gulai ikan tongkol dan acar timun. Kalau kena dengan selera kita, memang bertambah makan. Bagi Umi, kesedapan nasi dagang ni bergantung pada tekstur nasinya yang lembut dan sedikit berpulut tu. Ngam rasa lemak berhalba serta gulai ikan yang pekat dan aroma rempah yang wangi, dan ikan yang fresh juga memainkan peranan penting untuk dapatkan hasil nasi dagang yang sangat sedap. Dalam tutorial video ni, Umi dah share step by step dari cara hasilkan nasi dagang yang sempurna kejadiannya, gulai ikan tongkol yang pasti sedap dan memikat selera, beserta cara buat acar timun yang simple. Lengkap satu set hidangan nasi dagang ni, nanti boleh cuba buat untuk menu bulan puasa yang tak lama je lagi. Jom ke dapur. Umi nak share resipi nasi dagang style Terengganu. Umi gunakan beras pulut jenama floral ni sebab cepat empuk, tak perlu rendam semalaman. Sukat 2 cawan beras pulut ni. Yang ni beras wangi Thai, sukat dapatkan 4 cawan. Beras wangi ni memang sedap dan lebih beraroma kalau digunakan untuk buat nasi dagang. Kalau tak ada, boleh je gantikan dengan beras nasi dagang atau beras biasa. Campurkan beras pulut tadi bersama beras wangi, gaul sebatikan. Kemudian masukkan air melebihi paras beras ni, lebihkan sedikit. Rendam beras ni selama 6 jam. Sementara rendam beras ni, jom kita siapkan gulai ikan tongkol. Umi gunakan 2 ekor ikan tongkol hitam. Potong sederhana besar ya, supaya bila kita masak ikannya nanti tak mudah pecah. Masukkan ke dalam kuali. Kemudian masukkan 6 ke 7 asam keping. Tabur garam. Garam tu lebihkan sedikit ya, biar merasa ikan tongkol ni bila kita makan nanti. Kemudian tuangkan air. Air tu agak-agak je, hingga separuh bahagian ikan dah memadai. Rebus sehingga ikan-ikan ni masak sepenuhnya. Tutup tudung kuali. Lebih kurang 20 minit gitu, ikan tongkol ni pun dah nampak masak tu. Bolehlah angkat ikan-ikan tu, toskan dan letak dalam satu mangkuk dahulu. Air rebusan ikan tu jangan dibuang ya. Keluarkan asam-asam keping. Kemudian air rebusan tu masukkan dalam satu jar kecil. Nanti kita akan gunakan untuk buat gulai ikan pula. Untuk bahan kisar, masukkan dalam blender 4 ulas bawang putih, 7 ulas bawang merah, 2 inci halia, 6 tangkai cili kering, basuh bersih dan buang biji, 1 sudu kecil serbuk kunyit. Kalau ada kunyit basah, boleh guna 1 inci. Okey, yang ini rempah gulai nasi dagang. Umi guna jenama tokma ni, memang rasa rempah sebenar dan sedap rempah yang satu ni. Di belakang packaging juga ada disertakan resipi dan cara masak nasi dagang. Rempah gulai tokma ni special. Dikeluarkan dari Kuala Terengganu dan boleh dapatkan di pasaraya-pasaraya besar seperti Lotus. Ambil 4 sudu besar rempah gulai nasi dagang, 2 sudu besar rempah kari ikan. Kemudian satukan kedua-dua rempah ratus ni. Umi ada tambah dalam 1 sudu besar lagi rempah kari ikan tu. Gaul sebati dan tuang air sedikit demi sedikit untuk jadikan paste rempah yang pekat. Ha, lebih kurang macam ni lah paste rempah yang terhasil. Dah siap paste rempah ni, ketepikan dahulu. Panaskan minyak yang mencukupi untuk kita tumis bahan-bahan nanti. Ketuk sebatang serai, masukkan. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah dikisar halus tadi. Tumis sehinggalah pecah minyak.
Tutup tudung kuali, tumis hingga naik minyak. Bahan tumis dah nampak pecah minyak tu, masukkan pula pes rempah yang kita dah buat awal-awal tadi. Bilas mangkuk yang berisi pes ni dengan sedikit air dan masukkan juga. Gaul sebati, masak hingga rempah ni pecah minyak untuk kali kedua. Masukkan lebih kurang 1 buku kecil gula melaka bagi ada sedikit rasa manis pada kuah gulai. Selain tu, ia mencantikkan warna gulai kita. Gaul sebati, sambung masak lagi bagi rempah ni betul-betul pecah minyak. Tutup tudung kuali bagi cepat sikit rempah tu pecah minyak. Sekali-sekala buka dan gaul bagi rempah tu masak sekata. Minyak ni nampak macam terlebih pula kan? Nampak bergenang gitu. Jadi Umi gunakan senduk kecil ni untuk keluarkan lebihan minyak bagi gulai ni tak adalah terlalu berminyak sangat nanti. Lebihan minyak ni boleh simpan dalam botol, nanti boleh buat untuk masak nasi goreng atau tumis kari. Dah nampak kurang sikit kan minyaknya tu. Rempah pun dah nampak pecah minyak tu. Umi ada add on sedikit lagi kepingan gula melaka. Gaul sebati dan biarkan gula larut sepenuhnya. Bau aroma rempah gulai ni memang wangi sungguh. Menyelera kan? Masukkan air rebusan ikan. Umi tak habiskan semua dulu ya, sebab nak tengok kepekatan kuah ni. Jika masih nampak agak pekat gini, boleh tambahkan lagi. Disebabkan Umi nak buat untuk ramai, jadi Umi lebihkan kuah tu. Ngam-ngamlah habis air rebusan tu. Okey, yang ini kerisik homemade Al-Husna Enterprise. Memang sedap dan pekat kerisiknya. Bau pun wangi je. Umi masukkan 2 sudu besar dalam gulai tu. Tujuannya bagi pekatkan kuah gulai nasi dagang. Kemudian masukkan 1 mangkuk kecil santan pekat, gaul sebatikan. Lepas masukkan santan pekat ni, kena rajin-rajin gaul ya, supaya santannya tak berketul. Saki-baki santan dalam mangkuk tu, bilas dengan air dan masukkan juga. Ketuk lebih kurang dalam 9 biji cili padi merah dan hijau, masukkan dalam kuah gulai. Bagi ada rasa pedas-pedas cili sedikit. Nak gantikan dengan lada solok pun boleh, katanya lagi sedap. Tapi sebab tak ada stok kat rumah ni, Umi guna apa yang ada je lah. Bagi kuah tu nampak mendidih sekejap dan bolehlah masukkan ikan tongkol yang telah direbus awal-awal tadi. Kemudian gaul sepatikan ikan bersama gulai. Umi ada tambah dalam 1 sudu kecil lagi kerisik. Bagi lagi sedaplah rasa gulai ikan tongkol ni. Tutupkan sekejap tudung kuali, biarkan gulainya tu meresap dalam isi ikan dan sebati sepenuhnya. Tengok tu, nampak pekat dan cantik warna gulai ikan tongkol ni kan? Baunya pun memang membangkitkan selera. Rasa tak sabar-sabar nak makan. Lauk dah siap, jom kita siapkan nasi dagang pula. Alaskan plastik dalam pengukus. Umi guna plastik buat kuih talam ni je. Cucuk-cucuk, lubangkan guna lidi sate supaya mudah nanti wap-wap air naik dan mempercepatkan proses masak nasi. Kemudian masukkan beras yang telah direndam selama 6 jam tadi. Toskan airnya ya, bagi kering dahulu, baru masukkan dalam pengukus. Rata-ratakan dan buat lubang di beberapa tempat bagi ada ruang untuk wap air tu naik waktu kita kukus nanti. Dah siap lubang-lubang kan macam tu? Kukus beras ni lebih kurang 1 jam untuk kukusan yang pertama ni. Okey, ini hasil setelah 1 jam. Beras tadi pun dah nampak 3/4 masak tu. Keluarkan dari periuk kukusan. Angkat dan masukkan dalam 1 mangkuk bowl ataupun besin yang agak besar ya, sebab kita nak buat step seterusnya selepas ni. Sediakan 3 cawan santan sederhana pekat. Lebih kurang macam ni lah kepekatannya. Tak terlalu pekat dan tak terlalu cair.
Kemudian masukkan hirisan bawang merah dalam 3 biji, 2 inci halia dihiris nipis, 1 sudu besar gula pasir, 1 sudu kecil garam. Garam ni boleh rasa ya, kalau dah ngam rasa lemak-lemak masin tu dah memadai. 1 sudu besar biji halba dan 2 helai daun pandan. Gaul sebatikan ke semua bahan-bahan ni. Fungsi gula pasir tu bagi kilatkan nasi lepas siap dikukus nanti. Masukkan sedikit sahaja dalam 1 sudu kecil minyak masak. Umi masukkan minyak ni bagi lembutkan dan nasi tu tak kering dan tak terlalu melekit. Hasilnya nanti cantik je kejadian nasi dagang kita. Kemudian tuangkan perlahan-lahan bancuhan santan tadi ke dalam nasi yang dah 3/4 masak tu. Gaul perlahan-lahan sebatikan nasi bersama santan. Wangi semerbak, sangat-sangat bau nasi dagang ni. Hai, rasa tak sabar nak makan. Dah siap sebatikan, masukkan semula nasi ke dalam bekas pengukus. Ratakan nasi bagi memenuhi keseluruhan kawasan bekas pengukus tu. Kemudian buatkan lubang guna belakang sudu macam yang Umi buatkan tu, bagi memudahkan wap air naik dan nasi cepat masak. Dah siap lubangkan, kukus untuk kali keduanya nasi yang dah dicampur santan ni lebih kurang 30 minit bagi nasi dagang ni betul-betul empuk dan tak rasa tergigit beras ya. Lepas 20 minit yang pertama, boleh buka penutup kukus dan cuba cek. Kalau masih belum betul-betul empuk, tambahkan 10 minit lagi. Jadi total masa untuk kukusan yang kedua ni lebih kurang dalam 30 minit jugalah. Tengok tu hasil nasi dagang yang dah siap dikukus, nampak berkilat dan cantik kejadiannya kan? Lembut dan wangi pula tu. Gembur-gemburkan nasi dan masukkan dalam mangkuk yang agak besar atau besin dan biarkan nasi dagang ni betul-betul sejuk, barulah dialihkan dalam bekas yang bertutup. Kalau tak, dikhuatiri nasi dagang ni mudah basi ya bila ditutup masih panas-panas. Okey, siap dah nasi dagang. Jom, Umi nak tunjukkan cara buat acar timun pula. Sediakan mangkuk besar, masukkan setengah biji hirisan kubis. Kubis ni Umi guna yang saiz kecil je. Kemudian campurkan hirisan setengah batang lobak merah dan setengah batang hirisan timun. Potong memanjang seperti batang mancis gitu. 2 batang lada merah cincang halus, 2 sudu besar gula pasir, 1 sudu kecil garam dan gunakan cuka makan. Ini contoh cuka yang Umi guna. Masukkan dalam 3 sudu besar dalam acar tu. Kemudian gaul-gaul bagi sebati. Nak bagi gula dan garam tu larut sedikit. Siap dah acar timun. Senang je kan nak buat acar ni. Makan dengan nasi dagang memang umlah rasanya. Sedap sangat. Ngam-ngam rasanya yang masam-masam bercuka, sedikit manis dan masin tu. Dah siap sebatikan, balut mangkuk acar ni dengan plastik wrap dengan kemas. Lepas tu simpan dalam peti sejuk dahulu lebih kurang 30 minit ke 1 jam ya. Sebab kita nak gula dan garam tu betul-betul larut dan sayur-sayur tu betul-betul meresap bersama cuka. Barulah merasa kesedapan acar timun ni. Lepas setengah jam, bolehlah dihidang bersama nasi dagang dan gulai ikan tungkul yang masih panas-panas lagi tu. Satu set menu yang lengkap dan memang 5 bintang lah Umi beri untuk resipi yang Umi cedok dari sahabat YouTuber yang memang aslinya merupakan orang Terengganu kita. Sedap sangat-sangat resipi ni. Anda boleh cuba buat nanti ya. Sekian saja dalam entry hari ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan video-video terbaru di channel Umi Atiah Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.